Selamat datang di Entertainment Vod. Kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Ting Ting. Perihati, Didi Riyadi dan Shaheer Sheikh menjauh dari Ayu Ting Ting pasca isu Aditya Yusman. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting digosipkan bakal dinikahi Aditya Yusman. Padahal sebelumnya sempat diisukan dengan Didi Riyadi. Selain itu, sejumlah fans juga berharap Ibunda Bilqis Humaira Razak itu bisa balikan pada Shaheer Sheikh. Kenyataannya, Ayu Ting Ting malah menggandeng sosok yang bukan artis yakni Aditya Yusman. Menariknya, berdasarkan pantauan banjarmasinpos.co.id, semenjak itu Putri Umi Kalsum dan Abdul Razak dengan Adit bergulir. Shaheer Sheikh dan Didi Riyadi seolah menghilang dari IG Ayu. Padahal, ketika ramai-ramainya isu Ayu dan Didi, sang drummer band Elemen itu kerap berinteraksi di IG sang pedangdut. Kalaupun tidak memberikan komentar, setidaknya memberikan like. Hal ini sempat dipertanyakan fansnya dalam postingan Didi. Kak.ayutingknp gak pernah like fotonya LG. Tanya akun @ham5427. Hal serupa juga dialami Shaheer. Akhir-akhir ini juga jarang merespons postingan Ayu. Biasanya, jika Ayu memposting soal rilis lagu baru atau kegiatan keartisannya, sang aktor India setidaknya memberikan like. Termasuk saat Ayu merilis lagu baru bertitel Tatitut. Sampai Rabu sore, belum ada like atau komentar support yang kerap diberikan Shaheer. Meski begitu, Ayu, Shaheer dan Didi masih saling mengikuti di Instagram. Gimana nih guys menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini, terima kasih.